Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi ma razaqtani wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajhiya fid dunya wal akhirah wa kunna muqarrabin ya kathirun namal ya hasanan biha ya qu'iman bila sabar ya mutan bil karim sahabat alhamdu wal minnatu wa syarfu ala kulli hal. Masyur masyumim dan sholat syukur masih jamin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Insan Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil. Dari kitab yang sudah kita kaji ini, kemarin kita sudah sampai pada halaman 293 dan insya Allah ini nanti dalam beberapa pertemuan mungkin 1-2 bulan akan selesai. Mudah-mudahan juga apa yang kita peroleh dari kesabaran kita, ketaatan kita, dan apa kita kepada kajian Nabi nantinya akhirnya akan digolongkan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisotul mutakallimina fil mahdi. Jadi bab ini menjelaskan tentang an extraordinary story. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang itu fakta dan ada kenyataannya. Di mana dalam kisah ini diceritakan anak-anak yang tidak mungkin dia bisa bicara, tetapi karena dikersakni atau digendaki oleh Allah mampu berbicara. Kenapa? Karena anak itu berbicara dalam kondisi masih menyusui. Nah biasanya kalau orang menyusui itu atau anak masih menyusui itu ya mestinya ya di bawah berapa? 2 tahun ya. Atau di bawah 1 tahun atau beberapa bulan. Kalau ada menyusui sudah umur 25 tahun apalagi 45 tahun nah itu lain. Nah, apa hubungannya bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya itu menjelaskan tentang bahwa Nabi ketika mendidik kepada umatnya, ini pendekatannya bermacam-macam. Ada yang pendekatannya dengan mau'idho, ada yang dengan apa? Dialog, ada yang... Nah ini pendekatannya adalah dengan menggunakan kisah, narasi. Nah, kisah inilah yang akan dikisahkan di dalam bab berikut. Maka kita mulai bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun Isa bin Maryam wa sahibu Jurayz. Jadi dalam riwayat hadis yang dari Abi Hurairah itu dikatakan tidak ada bayi yang masih di dalam bindungan atau ayunan yang bisa berbicara kecuali 3 anak. Jadi hanya 3 ini saja.
Yang pertama Isa ibnu Maryam wa sahibu Jurais. Jadi yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah bayi-bayi yang ada pada masa Jurais. Jurais ini orang yang memiliki, kalau orang sekarang itu ya, memiliki karomah, karena saking taatnya kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah. Karena di dalam kisah itu Jurais ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti dari ibadah. Dari pagi ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Nah, orang yang seperti itu di dalam gambaran hadis yang diceritakan ini atau yang diriwayatkan ini diberi oleh Allah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, yaitu apa? Karena walaupun dalam kisah ini Jurais itu adalah hidup pada masa sebelum Kanjeng Nabi, maksudnya pada tempat di mana orang-orang Yahudi, ya kan, atau Bani Israel hidup. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan fattakhadha sawmatan fa kana fiha fa atathu ummuhu wa huwa yusalli. Jadi Jurais ini karena dia saking senangnya ibadah itu bangun musala kecil. Nah, biasa kan di tempat-tempat kita itu kalau ada musala, biasanya musala itu ya mungkin dibangun bisa 4x4 atau 4x6, pokoknya musala kecil lah, tempat sholat pribadi yang di situ digunakan untuk sholat. Nah, di dalam tradisi agama Yahudi disebut dengan Soma'ah. Soma'ah itu tempat ibadah yang mungkin disebut dengan kelenteng atau opon hong-hong. Nah, fakana fi fa'atat hu'umuhu wa wa'isun. Ketika Jurais ini sedang ibadah, ibunya itu datang. Jadi Jurais itu belum nikah, ceritanya di sini. Nah, kemudian ketika datang itu ibunya manggil, Jurais. Nah, mungkin tak mau disumbat buah apa-apa. Tapi biasa, wanita itu kan begitu. Jadi ibu itu biasanya punya tradisi di mana-mana itu, bukan di mana-mana, di mana-mana itu memang apa diberi oleh Allah kelebihan itu dengan skill, ya kan, skill khusus apa. Jadi dia bisa menggerakkan hatinya dan mulutnya itu lebih cepat dari hatinya. Kalau laki-laki ketika ngomong, nah itu apa namanya, hatinya dulu baru kemudian mulutnya. Jadi makanya kalau ngomong pelan-pelan, kok terlalu cepat, terlalu banyak mulut, kok mulut perempuan. Jadi laki-laki itu kalau banyak ngomong, kenapa? Mulut perempuan. Tapi perempuan kalau misalnya dikatakan jarang ngomong, nggak disebut mulut laki-laki. Jadi kalau sudah perempuan kok banyak ngomong, ya memang perempuan, artinya apa? Dunia memaklumi. Jadi kalau ada perempuan kok terus kemudian tidak banyak ngomong, tidak ngomong, kasatul kalam, nah itu kurang sifat keperempuannya. Jadi perempuan itu dari dulu sudah. Nah, ini soal Jurais ini, ibunya itu bolak-balik suka manggil. Nanti manggil, ada keperluan ini manggil, ya kan, biasa. Nah, kalau kita biasanya dipunggal panggil begitu, ya kalau dikasih duit, ya kan, kalau disuruh, nih apa, bersihkan ini, nanti sebentar lagi panggil, nih panggil anaknya, tolong ini, ya,
dia merasa bahwa wanita itu, anak-anaknya itu sebagai nombok. Ya, lebih merasa lah bahwa anak itu adalah merupakan hasil gulungentai ibu yang nyewoi, yang nyusui, yang mandikan, apa itu ibu. Jadi makanya ibu itu memiliki indera keenam apabila anaknya itu dalam keadaan susah, kejauhan, itu terasa. Ibulah yang kemudian juga merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh anak tetapi tidak terkatakan. Jadi firasatnya itu sangat kuat. Tapi ya itu, di sisi lain ibu ini juga banyak sekali ya mengatur anaknya, ya mengatur si baik gitu kan. Tetapi yang tidak atau kurang baik barangkali itu wis ngatur sambil dibimbing kan itu ya. Nah ini tradisinya itu sangat kuat sekali begitu. Kalau bapak itu biasa-biasa wis dianggap itu adalah musik ya kan? Musik. Terus qala ya rabbi ummi wa sholati. Nah, jadi dia di dalam hatinya ketika dipanggil itu, ya Allah, ini aku harus memenuhi panggilan ibuku untuk aku lanjutkan untuk sholat. Faqabala ala sholati. Lalu diputuskan sudah lanjut ada sholat. Wang sorofa. Jadi sampai ibunya itu habis manggil-manggil itu karena enggak didengar, ya mantap. Itu sampai berulang kali, ya kan? Kalau di dalam hadis ini sampai diulang menjadi 3 kali. Wawo yusani fakol ya julai tuwa kola ya rabbi ummi masyolati fa'atfala ala suwati ma'asura wa ta'lam makanya minal wadi atas wawo yusani fakol ya julai kola ya rabbi wa ummi masyolati. Jadi ada yang kedua juga utara. Ibunya itu kan mungkin sebetulnya datang itu kadang-kadang itu ya ingin anaknya itu sarapan, aku masak enak. Tapi anak itu kadang-kadang yang gregetnya, gregetnya itu bikin gemes. Maunya ibu itu memanggil yang tadi itu memang disuruh bantu, dan manggil yang kedua itu sesungguhnya mau dikasih hadiah. Kenapa? Habis makan apa khusus itu. Nah, karena yang pertama tadi itu disuruh-suruh saja, yang kedua mau disuruh sarapan atau makan enak, itu akhirnya enggak nyanggut. Nah itu biasanya juga seperti itu. Tapi kasusnya Juret ini enggak seperti itu. Memang dia lagi sholat. Dan memang kesehariannya sholat. Enggak pagi, enggak sore, enggak siang, enggak malam. Jelalah yang hari kedua ini juga dalam keadaan sholat. Maka ketika disebutkan dengan ucapan ya Juret, hai Rabbi ummi masolati, wahai Allah, apakah aku harus manggil ibuku atau memenuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan sholatku. Terus kemudian fa'akbala ala sholati, jadi kemudian dilanjutkan sholat. Jadi di sini kalau kita lihat dalam kisah ini kan ada kemungkinan bahwa antara sholat seseorang dengan jeda sholat berikutnya itu kan bisa ya, memenuhi panggilan orang tuanya. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa dia habis sholat, pesolat lagi, terus tidak memenuhi. Bisa jadi ketika dipanggil tadi pas dalam keadaan sholat, terus tetapi kemudian tidak dilanjutkan untuk mendatangi ibunya, tapi dilanjutkan sholat lagi. Fakola, Allahumma la tumidhu hatta yang duro ila wujuhir mu misa. Ya Allah, akhirnya si laki-laki, si ibunya tadi itu doa. Doanya doa mental. Jadi kalau doa mantel sama doa yang enggak mantel itu ibu-ibu sama-sama dijaga sama. Makanya hati-hati jadi ibu ya. Nah, konon ada satu tradisi yang kemudian harus diselin, bukan gini. Jadi kadang-kadang
seorang ibu itu kalau nisbat kepada suami itu kan suaminya, karena suaminya maka pangkatnya ya sejajar. Tapi kalau anak terhadap ibu atau terhadap ayah, pangkatnya adalah hubungannya anak ibu atau ibu dan anak. Nah, perilaku hubungan ayah dan ibu ini menjadi contoh ya kan, bagi si A, si anak. Nah, makanya harus hati-hati. Di sini makanya ada ruang itu harus ada. Dulu itu rumah itu ya ada bale, kemudian ada rumah induk, baru kemudian ada gandok. Gandok itu yang menghubungkan antara dapur dan apa? Dengan rumah induk tadi. Disinilah anak-anak gadis dulu dibesarkan. Kenapa? Karena dia yang mau apa, mau jemur ini. Jadi gandok itu yang menghubungkan tempat antara dapur dengan, tapi luas. Nah, dulu kan rumahnya itu kan di desa, jadi luas-luas. Nah, disitulah bercengkrama ibu, anak-anak, kalau ada family juga datang bercengkrama. Maka ketika si anak tersebut menyaksikan keseharian bagaimana ibunya di dalam memperlakukan suaminya yang notabene adalah sejajar, itu kadang-kadang kalau enggak dijaga, kalau tidak di manage, keluarlah kata-kata yang sejajar tadi itu didengarkan oleh anak ketika anak itu masih dalam keadaan usia yang dini. Ya, mohon jauh. Yang namanya budaya itu ya beda-beda ya. Budayanya orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, atau orang Batak, atau orang mana, beda-beda. Nah, apabila terjadi komunikasi yang baik, tentu akan baik pendidikan itu. Tetapi kalau tidak, ya sebaliknya anak itu sejak masih di usia yang sangat dini sudah menyerap hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah yang kemudian melahirkan memori yang kelak nanti di usia dewasa akan terbuka kembali, walaupun pada saat itu belum bisa menerima. Sudah, kita kembali kepada apa yang disampaikan di dalam hadis tadi. Doa yang dipanjatkan sama ibunya juga ini bunyinya begini. Ya Allah, ya, lindungi ibu, jangan engkau cabut nyawanya anakku ini. Hatta yang buruk, sehingga dia mengalami sebuah peristiwa atau melihat ila wujuhil mumisah, yaitu sehingga melihat wajahnya perempuan-perempuan yang berprofesi tukang zina, jual diri. Kenapa kok didoakan seperti itu? Ya ini sebuah kisah, tapi ada hikmah di baliknya. Karena mumisat atau baliat atau perempuan nakal itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan sejak saat itu pula, atau sejak zaman dahulu itu, yang namanya perempuan-perempuan macur, perempuan-perempuan yang tidak baik itu menjadi sebuah masyarakat yang diisolir. Tetapi anehnya, perempuan-perempuan nakal ini ya tetap sampai hari ini ya, dan mungkin sampai nanti itu semakin berenang ya. Jadi kalau dulu yang nakal itu betul-betul menjadi cemoohan masyarakat, tapi kalau sekarang itu ya ada kelasnya sendiri masyarakat itu. Nah, ini perubahan-perubahan yang semacam itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya doa ibu tadi itu kuwi ngali masa apa wis pokoke tak dongak ning petuk karo perempuan-perempuan kan sini. Di saking napa jengkelnya. Terus kemudian fatada karo Bani Israil jurejan wa ibadah wa kanat imra'atun babiyun yutamat salu bihusniha faqol in syi'tum la'uftinanna fata arrodut lahu walam yartabut ilaih. Jadi orang-orang Bani Israil itu bukan merekayasa. Melihat ada rohib atau ada orang soleh yang tukang ibadah itu ya artinya tidak senang. Gimana kalau orang itu terlalu bersih, itu cuma direkayasa, kemudian
bikin, gimana caranya menjatuhkan nama orang itu. Maka disepakatilah ada sukarelawan perempuan yang tukang zina, perempuan nakal. Saya saja siap untuk nomor menjalankan misi. Misi apa? Misi untuk menjatuhkan siapa? Si orang soleh itu. Orang itu kalau sudah konditenya tidak bagus, ya kondite itu ya riwayat hidup, udah pernah terlibat di dalam perilaku yang asusila, mesti hancur namanya. Walaupun rakyat Amerika sendiri, dulu tahun berapa itu ada seorang calon presiden, dia akan bertanding dengan Bill Clinton dari negara bagian. Mulai udah kadang-kadang ini mau menang calon presiden. Nah pas dia nginep di hotel, nah mungkin sudah ada rekayasa untuk menjatuhkan namanya. Nah, digodalah dengan wanita, sehingga terjadilah apa yang terjadi pada malam itu. Dan besok surat kabar memberitakan bahwa yang namanya calon presiden ini wah tadi malam juga ini ya, berhubungan dengan wanita ini. Akhirnya jatuhlah dia. Rakyat di Amerika yang konon sudah sangat liberal itu ternyata tidak rela apabila pemimpinnya adalah orang yang terlibat terhadap skandal semacam perempuan. Jadi bagi ya atau perempuan dalam konteks hubungan di luar nikah itu adalah menjadi sesuatu yang menggoda dalam tanda kutip, tapi sekaligus yang di situ dibaliknya ada ancaman reputasi yang laki-laki bisa hancur gara-gara demikian. Nah, dulu bagaimana? Mari kita lihat kelanjutan daripada kisah ini, walaupun kisah ini sudah sangat populer, tapi ini membaca hadis. Sehingga di situ ditemukan seorang perempuan yang nakal, yang digambarkan di situ wajahnya itu sangat cantik. Siapapun kalau wanita cantik itu enggak orang itu yang alim atau enggak orang itu yang ahli ibadah, kalau laki-laki itu ataupun yang biasa-biasa ya mesti takluk. Kenapa? Karena laki-laki itu diberi tobiat, ya tergoda atau mudah tergoda dengan perempuan. Itulah sebabnya, maka kenapa ketika kita itu bermuasyarah dengan perempuan itu, perempuan juga disuruh menutup wajah, menutup badannya, supaya laki-laki ini tidak tergoda. Nah, itu kan salahnya laki-laki. Kenapa kok melihat? Nah, itu kan hubungannya terus jadi nopo poyok-poyokan. Coba tidak melihat. Nah, kata si laki-laki, kamu sih menarik sekali karena apa? Memakai pakaian yang terbuka. Jadi tidak ada habisnya kalau kita bicara soal itu. Yang jelas si perempuan tadi ketika mendapatkan misi, in situm kata dia, la uftinannan. Kalau engkau mau, aku akan jalankan dan aku akan menjadikan misi rahasia ini. Wis sepakat. Fata'arrodat lahu walam yang tafid ilaiya. Jadi perempuan tadi datangi tempat soma'ah atau tempat ibadahnya si Julej. Tapi kemudian ketika dia sudah datang itu, dia nawarkan baik-baik budaya gitu kan. Sudah perempuan nakal datangi orang yang soleh itu sudah gak dihiraukan. Apa yang terjadi? Si perempuan tidak berhenti sampai di sini. Begitu dia coba-coba panggil ini menggunakan rekayasa ini, tidak berhasil. Akhirnya si perempuan tadi itu, ya kan? Fa'atat ro'i karena ya'i ila sama'i fa'amkarat gunin nafiyah wabapa'afi'ani. Sehingga pada suatu ketika datanglah seorang tukang angon, ya,
hewan kerbau tak sapi itu sedang istirahat di soma ya, atau di langgarnya si Juret. Nah di situ ada perempuan yang cantik, terus menggoda, terus namanya tukang angon ya sudah tergoda, terjadilah hubungan suami istri. Artinya fahamalah si wanita tadi melahirkan hamil. Falamma waladat qalat huwa min Juraij. Begitu dia sudah dalam proses ngandung dadadadad ya kan. Dan ini anaknya siapa? Orang-orang ini anaknya Juraij itu. Betul. Coba orang itu berani dan kemudian kena fitnah yang sedemikian hebat. Ya. Dikatakan bahwa anak ini hasil hubungannya si dia dengan si Juraij. Atas kemudian fatahu fastanzalu wadamu soma. Wah, masyarakat gempar. Akhirnya yang namanya tempat ibadahnya dirobohkan, Juraij tarik keluar. Wah ini apa ini sih? Cuma sekarang ustaz palsu kira-kira begitu. Nah dikuyok-kuyok. Nah sampai demikian wajah anu yang dilibunan dalam hikayat ini, dalam hadis ini kan bahkan Juraij itu sempat dipukuli. Kola ngasak hukum. Dia bingung habis ibadah tiba-tiba langgar itu roboh nih ya kan. Lalu kemudian orang rame-rame nyeret dia dari langgar itu, dari musola itu, lalu kemudian mukuli. Ada apa ini? Enggak ngerti Juraij ini. Dia pekerjaannya itu cuma sholat, wirid, begitu saja. Qalu zanaita bihadhil bani. Awala terminka. Oh kamu itu wis pura-pura aja, pura-pura jahil. Kamu kan yang hamili perempuan ini. Sampai dia melahirkan. Terkejut Juraij begitu mendengar berita yang begitu. Ini makanya kadang-kadang hari ini orang itu sering kena fitnah itu gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Suatu ketika ada seorang ustadz besar, dia kan, dia mungkin 20 tahun di Mekah, pulang mimpin ibadah haji di Masjid Agung, dia kan, masjid besar. Jamaahnya banyak, kenapa? Akan membimbing ibadah haji. Bimbingan-bimbingan dari syekh yang sudah bermukim di Mekah selama 20 tahun. Akhirnya si perempuan dari salah satu di antara jamaah itu, ketika sudah mau pulang, di depan masjid yang besar itu, dia panggil, "Ustaz," kira-kira begitu, "ada yang mau ditanya." Perempuan itu kalau bertanya itu ada dua kemungkinan. Memang betul-betul bertanya, kalau masih muda barangkali atau apa gitu. Yang kedua ada unsur juga ingin goda-godanya gitu. Ini ustaz ini kayaknya masih belum nikah ini kan gitu. Nah, akhirnya terjadilah dialog, difoto ya, dengan angle dari berbagai sisi oleh jamaah yang lain. Nah ini bisa saja itu rekayasa. Tetapi paling tidak itu bisa menerpa isu bahwa Ustaz Kabir yang dari Mekah itu ternyata ini loh pacaran sama jamaahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya orang mulai ragu. Dilihatnya perempuan tadi, ya memang sering cakap-cakap ini itu, entah senang atau tidak. Tetapi karena itu adalah wilayah publik, jadi sulit, jadilah gosip. Nah, untuk menghindari gosip itu ya kita harus pandai-pandai. Ya, artinya jin. Nah, tidak boleh kita itu sembarangan berada dalam situasi dengan perempuan yang kemungkinan mendatangkan gosip. Apalagi kalau wanita karir, suaminya juga suami karir, maka
hukum dan menjalankan tugas ketika sedang berkarir, itu nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, itu selalu mempekerjakan itu laki-laki dan perempuan, diutus ke luar negeri untuk menjalankan misi. Misalnya apa? Perusahaan semen atau perusahaan mutia kan? Gitu. Nah ini nggak tahu. Kalau kita lihat sekarang itu sudah ada di Alfamart, Indomaret, mesti ada laki-laki dan perempuan dan berdua, tidak ada. Nah ini sesuatu yang memang lumrah terjadi yang semacam itu. Jadi kalau kita itu mau bekerja ya memang sulit menghindari hal-hal yang demikian. Makanya kita harus mohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah. Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan tadi lalu kemudian diriwayatkan bahwasanya falam surafa ata asabiya atau anahufi bani. Jadi setelah dituduh kamu kan yang zina dengan perempuan ini sampai punya anak, itu kan anakmu hasil kerjasama dengan perempuan itu. Lu juga terkejut, ana asabi, mana anak itu? Terus kemudian fajar bihi, terkejut pada anaknya. Akhirnya apa? Si perempuan tadi akhirnya membawa anak itu dan oleh jurid disebutkan di sini qala ta'uni hatta usul fasolat, dan tunggu sebentar aku tak sholat dulu. Jadi dalam riwayat dari yang lain, aku tak wudhu dulu, jadi aku tak sholat dulu, terus kemudian wudhu, habis wudhu terus sholat. Fasol, falam main sholat. Jadi kalau orang itu dalam keadaan susah, sedih, itu ya kita itu terus nomor, nah balik istilah kita itu, ya kita harus nomor munajat kepada Allah. Apa yang saya minta kepada Allah? Apa yang harus saya mohonkan kepada. Jadi bukan malah meninggalkan sholat. Kalau ada kesusahan, kesedihan, ini kan susah banget ini. Wong dia itu seorang kiai, mau sekarang ya, atau ustaz, terus ahli ibadah, terus dituduh zina, terus dituduh sudah ada ini anak hasil zina. Bagaimana? Tak penting. Ya. Falamma insyarafa ada asabiyah. Fato anahu fi bani. Begitu sudah selesai sholat, lalu dia mendatangi si anak yang berada di didatangkan tadi, lalu dan diketuk-ketuk perutnya. Qala ya ulama man abuka. Jurid dengan sangat yakin sekali, anak yang belum punya akal, belum bisa ngomong itu ditanya, hei anak kecil, siapa bapak? Orang pun menyaksikan, kan sesuatu yang aneh. Anak yang belum berusia sewajarnya bisa ngomong ditanya dengan bahasa. Nah, terus apa yang terjadi? Qala fulan ar-ra'i. Tiba-tiba anak itu bisa mengucap, dan saya adalah anaknya si itu, tukang angon itu, tukang angon. Jadi anak ini ketika ditanya sama si wali jurid itu bisa ngomong dan itu didengarkan oleh yang lain. Nah ini namanya karom, karena jurid bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi seorang ahli ibadah. Nah di sini di dalam hadisnya nanti ada penjelasan yang luar biasa, yang salah satu di antaranya orang itu kalau diberi pangkat oleh Allah derajat yang tinggi, ya kan, meskipun dia ditimpa musibah karena dia itu ahli ibadah, ya kan, ahli nopo takarrub kepada Allah, suatu ketika kena ujian, ya ujian itu sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, jangan sampai orang itu merasa tinggi, karena
orang itu kan tidak pernah kena ujian, dia merasa tinggi terus. Makanya yang kaya pernah miskin, jatuh miskin. Yang kena apa ya, kena kursi, ya kan? Oh, sudah tenar, lalu ketenarannya tiba-tiba hilang, gara-gara masalah apa? Sekarang itu kan banyak sekali. Ya, tu ilmu kamantasa, watu izimantasa. Jadi sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita tentang maqam, apakah itu adalah maqam sebagai jabatan secara resmi atau maqam di masyarakat karena sebutan baik, wah ya itu baik, wah itu baik, kan gitu ya. Ini tidak ada jabatannya. Yang tidak ada jabatannya itu biasanya dia juga seumur hidup, tapi sepanjang yang bersangkutan mampu mempertahankan perilakunya, keikhlasannya, sikapnya, dan seterusnya menjadi teladan di masyarakat. Yang ada jabatannya, ada sebutan apa? Camat, kepala desa, nah, itu ada masalah kedaluwarsaan. Jadi dua, baik yang ada jabatan di masyarakat secara resmi ataupun tidak, kalau kemudian melakukan sesuatu yang dipandang aib, maka jabatan itu akan bisa luntur. Yang tidak bisa disembuhkan, ya ini luntur, apa? Karena melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Ini makanya kita itu harus selalu memohon kepada Allah, jangan sampai kita itu didekatkan dengan fitnah-fitnah yang seperti ini. Nah, kisah yang seperti ini menunjukkan kalau seorang waliullah, ya, lalu kemudian dicoba, ya, dengan rupanya dihancurkan tempat ibadahnya, diseret dia, dipukuli, tetapi karena beliau adalah seorang yang dekat kepada Allah, akhirnya juga akan diberi, Allah, diberi jalan. Dengan cara yang luar biasa, sehingga apa? Dia mampu membuka mata orang sekian banyak terbelai. Kok bisa anak itu menjawab? Wa'abalu ala jurayu qobilu na'u wa'amsa'u nabihi wa'ola nabni laka sawma'adak. Wah, akhirnya orang-orang sama belakang. Nah, kepada si anak kecil tadi diciuminya, lus-lusnya, waduh, jadi anak yang di luar nalar kemudian bisa bicara itu akhirnya menjadi saksi. Ya tetapi secara logika itu tidak mungkin, tetapi karena Allah menghendaki maka jadi bisa. Nah itulah karena akhirnya orang-orang kata, nak nilaka soma atakan menjadi, kalau begitu kami siap untuk membangun kembali tempat ibadah Anda, dibuat dari emas, dilapisi emas. Oh lah, nah ini ujian juga yang kedua. Biasanya kalau sudah orang itu dikagumi oleh masyarakat, harta benda itu datang melimpah. Nah ini coba bayangkan, masjidnya akan diproduksi dengan emas atau akan dibikin dari emas. Tetapi juga sekali lagi dia menunjukkan habis dicoba dengan cobaan yang berat, dicoba dengan kenikmatan. Ya kalau mungkin saya atau siapa itu mungkin tidak kuat itu, oh dibangun, oh iya silakan. Kalau perlu dicarikan, kalau bisa lebih luas lagi, kan gitu. Jadi ini menunjukkan kualitas derajat seseorang, iya kan, kepada kita bahwa diuji dengan ujian yang bentuk musibah yang berat, yaitu dituduh berzina dan sampai punya anak, sholat. Diuji dengan datangnya harta, walaupun itu boleh, tetapi dia tidak. Apa jawabnya? La a'iduha min di'in kamaka. Udahlah, tidak usah dibutuhkan dari emas, nanti saya malah repot nanti. Orang-orang datang ke sini bukan mau ibadah, tapi ingin melihat masjid yang diproduk dengan ini. Ya kan banyak sekarang itu masjid jadi turis, jadi apa, tempat wisata.
datang sana ramai-ramai, iya kan? Hanya untuk melihat, melihat masjid itu. Bukan untuk sholat, bukan untuk mau ibadah, bukan mau iktikaf di situ, iya kan? Jadi akhir zaman dengan unik-unik. Di antaranya yang sekarang kita banyak saksikan. Jadi orang datang ke masjid tapi hanya lihat gitu kan, lalu dikagumi, oh bagus ya, terus kemudian selfie, ya kan? Ya untung yang kedua itu masih ada. Misalnya masjid digunakan untuk akad nikah, ya masih bagus ya. Tapi fenomena zaman sekarang itu yang memang seperti ini. Jadi kalau masjid tidak jelek, nah, sementara yang sebelahnya itu umpamanya tempat ibadah agama lain lebih bagus, bukan dia gitu. Nah ini makanya ya masjid itu ya dibaiki, dirawat paling tidak seperti itu. Kalau di Arab Saudi atau di tempat lain, di Qatar, itu yang namanya masjid-masjid itu selalu lengkap fasilitas. Ada tempat ibadah, ada tempat untuk walimah, ada tempat untuk khusus hari-hari tertentu, jam-jam tertentu orang nampak ngasih makan karena sapi gitu kan. Dan itu adalah karena kebaikan pemimpin-pemimpin negara itu, ya kan? Ya, kita melihat dalam hal ini saja, tidak yang lain-lain, dalam hal memperhatikan kepada masjid. Ya, kalau kita masjid nampak dibangun oleh masyarakat, makanya terus sampai nopo nyari-nyari bangunan bantuan. Di Mesir itu sudah ada undang-undang tidak boleh mengambil harta dari publik, ya kan, karena rentan terhadap penipuan dan seterusnya, ya kan. Nah di tempat saya bingung, dianjurkan untuk membangun masjid, ya kan, tetapi tidak ada, semua sudah fasilitas tentang ibadah itu ditanggung oleh pemerintah. Makanya terus ahli-ahli tabarruk yang ada di negara-negara kaya itu dikumpulkan. Jadi ada orang yang khusus menyalurkan, ya kan, uang yang didapatkan dari para ahlinya yang mereka masih peduli. Akhirnya apa? Dibangunlah masjid di sini, di sana, termasuk juga di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah kisah pertama yang dikisahkan kepada Nabi sebagai satu bentuk cara Nabi mendidik kepada umat Islam untuk paling tidak mengambil ibroh. Kenapa? Karena di dalam kisah selanjutnya masih ada dua bayi yang akan di yang dalam hadis ini bisa bicara padahal dia masih usia bayi. Dua kisah ini nanti akan kita bahas selanjutnya, tetapi salah satu di antara hikmah yang ada di dalam kitab ini adalah birrul walidain, jadi almu birrul walidain wa ta'akudi haqqil ummi. Jadi jurid ini andaikan dia itu birrul walidain, bagus sama orang tuanya, ya mungkin gak akan dicoba seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang itu ketika dipanggil oleh ibunya, ya padahal dia sedang sholat, ya. Nah ini walaupun fikih tidak sampai membahas dalam konteks ini ya, tapi seolah-olah di dalam kitab ini dijelaskan haknya seorang ibu untuk diperlakukan dengan baik oleh anaknya, ya, sekalipun dia di dalam keadaan sholat. Ya, tapi yang jelas kalau kita itu nggak boleh, omanya dipanggil jauh-jauh dalam, nah, tapi boleh memberikan isyarat dengan sebuah surat, ya, kan? Atau ketika bacanya itu dikatakan oh bilangnya oh waktu itu masih sholat. Tapi terus jangan seperti itu. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah di situ Allah Ta'ala yaj'alu li awliyaihi makharijan inda tilahi bisyadati wa'ita. Jadi Gusti Allah itu kadang-kadang ketika memberikan cobaan kepada para kekasih
kekasih, yaitu para awliya, mesti dijadikan sebagai makhoraj, nomor dua, tempat keluar. Nah, jadi mayyat takillaha ya ja'al lahu makhraja. Ini kesimpulan dari kisah di mana nanti masih akan berlanjut. Insyaallah apa yang kita kaji ini menjadikan satu kesimpulan yang sangat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan sekaligus mengambil ibrah dari apa yang ada dalam kajian pagi. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna wa mu'afatihim minal fitan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi'lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.